kesempatan ini saya akan sampaikan. Yang pertama, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dokumennya dinyatakan lengkap. 2, Partai Amanat Nasional atau PAN, dokumen pendaftarannya dinyatakan lengkap. 3, Partai Golongan Karya atau Golkar, dokumen pendaftarannya dinyatakan lengkap. 4, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dokumen pendaftarannya dinyatakan lengkap dan mulai hari esok sampai dengan tanggal 11 September 2022, keempat partai tersebut akan mengikuti proses verifikasi administrasi.